Aduh, setilur. Selamat pagi. Ketemu lagi ya lor, dengan saya Agung Bonse. Baik, salam sehat, salam sejahtera ya lor. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Setilurku, pecinta bonsai kelapa dimanapun berada, kembali lagi saya ingin berbagi lor, sedikit saja kanggo sedulurku kabeh, khususnya pecinta bonsai kelapa dimanapun berada. Seperti ini lor, nah ini satu bonsai ini akan saya lakukan perawatan, khususnya kali ini ya lor. Saya akan lakukan proning pelepahnya ini lor, sudah banyak yang harus diproning supaya penampilannya juga lebih menarik tentunya. Oke sedulur, seperti itu kira-kira salam pembuka saya pada pagi hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ya lor. Agar lebih seru, jangan lupa juga satu gelas kopi lor menemani aktivitas sehari-hari. Oke lor, seperti itu kiranya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur seluruh kabeh dan tentunya juga bermanfaat, khususnya pecinta bonsai pemula. Oke, seperti itu lur ya. Simak keseruan selanjutnya.
Oke, itu sedulur. Jadi penampilan bonsai kelapa ini ya, Lur ya. Setelah tadi dilakukan pruning pelepahnya, ada beberapa tadi yang saya potong ya, Lur, karena memang sudah tidak bagus lagi. Nah, ini juga tadi saya lakukan perawatan pelepahnya, saya lakukan sayatan di sini. Nah, seperti ini, Lur. Jadi penting memang ya, Lur ya. Jadi sebuah bonsai kelapa selalu dalam perawatan supaya memiliki penampilan yang lebih bagus tentunya. Oke, sedulur, kiranya itu, Lur ya. Video yang saya bagikan kali ini, mudah-mudahan sekali lagi bisa menghibur dan tentunya bermanfaat buat sedulurku kabeh pecinta bonsai. Oke, sedulur, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.